biar ini selesai baru mandi ya Mas ya. Iya, entar kita mandi berdua ya. Ya. Iya. Ya, saya ke dalam dulu ya. Iya, Mas. Banyak. Iya, kita tambahin lagi dah. Mandinya udah, Mas. Udah. Ya kalau mandi mandi deh. Kalau aku nanti saja. Biar ini selesai baru mandi ya, Mas ya. Iya. Entar kita mandi berdua ya. Ya. Iya. Udah, saya ke dalam dulu ya. Iya, Mas. Dul, sarapan dulu ya. Nya udah siapin nih. Entar aja, Nya. Dul mau ke kantor pusat takut macetnya. Sedikit aja. Buat nyesel perut, Dul. Entar aja, Nya. Dul makan di kantinnya. Jadi kamu mengajak Mas sarapan di sini hanya untuk mengadukan persoalan sepele seperti itu? Aku dibilang sepele sih, Mas. Sebel ah. Sar, Sar. Mas pikir kamu itu orang modern, tapi ternyata masih primitif. Primitif? Primitif gimana? Wajar dong kalau saya marah. Bayangin aja, kita ini kan sudah mau kawin, Mas. Masa sih dia masih datang-datang ke rumah mantan pacar? Pemikiran yang benar dan netral supaya kamu tidak ngawur. Saja. Udah deh, kayaknya percuma ya ngadu-ngadu sama Mas Anton. Udah ya. Sar, tunggu dulu. Kesambet setan mana sih? Hah? Pak Dul kesambet setan mana? Itu teh diaduk aja. Ntar kan lama-lama hilang rasa manisnya. Mungkin. Masa bengong gitu-gitu amat. Pak Dul lagi mikirin mau kawin ya? Saya dengar dari anak-anak katanya Pak Dul mau kawin sama anak orang kaya. Jangan takut. Kawin itu kan enak. Gurih lagi.
Saya lagi mikirin gimana nasib anak-anak kalau saya jadi pindah ke Kalimantan. Lah, emang jadi dipindahin? Mudah-mudahan aja. Ya bentar, saya ngeliat anak-anak dulu. Iya dah. Gak jadi lagi dimakan lontong. Mubazir daripada gak dimakan udah 3 kali. Anak Betawi. Anak Betawi. Ini rumah calon lakinya, Nek. Aduh, Nek, udah jangan berisik, Nek. Yuk, cap cus, ikut lagi, Kak. Ini bukan mobil, ini kotak pos, gila. Aduh, Nek, asal tahu aja, Nek. Ini baru rumah. Tapi kalau saya lihat kamar pengantinnya, Nek, asyur, Nek. Tapi Nek, terserah. Terserah, yang penting kita dapat kerjaan. Ya, Nek, kau harus sedekor-dekor. Yang penting cucok, kita akan dibayar. Setuju? Yuk, capcus. Permisi! Halo! Oh ya, cari yang punya rumah, Mbak. Sekalian kita mau lihat lagi kamar pengantinnya, ya. Dan ini juga kita bawa beberapa contoh, ya, untuk mau diukur buat keluarga yang lainnya. Emang jadi kawin ya? Ya. Jadi ya? Ya, ya. Jadi bentar ya, Nyak. Apa sih? Nyak, ini katanya dia mau ngukur baju buat kita. Terus mau benerin kamarnya Bang Dul buat kamar pengantin. Emang Bang Dul jadi kawinnya? Ya nggak tahu, Tuan. Maaf ya, Nyak. Maaf, Kak, saya nggak tahu kawinnya jadi apa. Enggak. Tapi kami berdua kesini hanya untuk mengerjakan tugas kami, yaitu merias kamar pengantin, ya. Dan sekalian kami kesini membawa contoh-contoh pakaian untuk diukur untuk pakaian keluarganya Bang Dul. Ibu, boleh saya lihat kamar pengantinnya? Silahkan. Ayo, permisi. Iya. Nek, dilihat-lihat aja ya, jangan komentar. Ya. Ibu, ini ada beberapa contoh baju pengantin untuk resepsinya. Nah, mungkin ini bisa jadi untuk ukuran, tapi kan diukur dulu, dipasin dulu. Nah, kalau untuk Bang Mandra sama Pak Karyo, kayaknya kita ukur aja dulu kira-kira kayak apa. Oh, iya deh, ya? Kita ke dalam aja yuk. Boleh. Jadi Pak Dul kerja di Kalimantan.